mana menjadi para tempatmu. Tanaman padi, tanaman padi, tanaman padi, oh para tempatku. Empuk rajis mayan dengan hadirin, orang hebatlah banyak ilmu agamu, ngaji baca hadis banyak hafal, sembah yang rajin anjing nak melawan gaji betul surga bukan dari itu sebagai anak berbakti pada orang tua Tuhan itu cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu berlayar di sungai Nusi. Perahu kandas dan ku di batas. Terbayar sejuta sagi, sejuta sagi. Dekat terbalas budi enggak apa-apa. InsyaAllah. Dibalas, dibayar sari, sejuta sari. Dekat balas punya yang bapak. Maka dulu ada sahabat. Lah keliling, nambil dongin. Lah temutung ketinggi. Datang lah sahabat. Lah keliling aku ke Ka'bah. Sa'i, bawa dong ku haji. Pertanyaan sih kok, apa terbalas? Dasar dong bapak. Dong ku khususin aku ambil dong. Terbalas dong. Tapi kan sahabat, Wallahi kata sahabat, satu hentaan dong Ka'bah melahirkan Ka'bah dek itu balas. Apa lagi yang dibayar sejuta sahih itu kelas. Mana kita mah banyak rasa dan amin dong bapak yang dan mulut kita yang sayangnya doa dek tahu balasnya. Ada padi tutup padinya. Tanda berpadi, oh banyaklah harta. Aku berjadilah tanda berbakti, tanda berbakti.
bakti tanah bakti kirim ka doa. Kalau doa kirim ka doa, doa kita kalian dong apa manusia dan pemberi. Yuma sigo hayanilah ngabul kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan, kasih anak di sekilan. Anak udah ngasih umpai sekali beli kaikan deh itu ini langambo ngadek sana. Aku ngidupin dongko, aku ngidupin bapangku, amu bukan kubelika dek ketemakan gak ikan umpai sekali hanya mendong gak wapang. Masya Allah sampai mati masih sayang dengan anak. Langka banyak ayam berge ayam berkoko, ayam berkoko, ayam berkoko, untuk pemakan. Ayam berkoko, ayam berkoko, ayam berkoko, untuk pemakan. Ridho Allah itu tergantung ridho dengan Tuhan. Murka Allah tergantung murka dengan Tuhan. Sebenarnya hadirin sekalian, ama Allah nak murkai langsung tanpa perantara dengan Tuhan, mudah menang Allah. Pun kata Allah, maka payah pun jadi. Hanya apa perantara dengan Tuhan? Mangku dek jadi renungan itu sebagai anak-anak bahu nak menghinka indong tak apa-apa. Terima kasih. Itulah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita betul jamaah sedap ini, khususnya betul khusus jamaah sekalian, kita akan jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.